Asam jawa adalah buah yang memiliki rasa masam dan biasa digunakan sebagai campuran bumbu. Selain dikenal sebagai campuran bumbu, buah yang memiliki nama ilmiah Tamarindus indica ini juga digunakan sebagai campuran dalam membuat jamu tradisional. Simak penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asam jawa di bawah ini. 1. Memperlancar pencernaan. Salah satu manfaat asam jawa untuk kesehatan adalah untuk melancarkan pencernaan bagi Anda yang sedang mengalami konstipasi. Penggunaan asam jawa untuk mengatasi sembelit sebenarnya secara tradisional sudah sering dilakukan oleh masyarakat di benua Afrika. Mereka biasanya mencampur asam jawa dengan lemon dan madu atau meminum air rebusannya. 2. Bersifat anti radang dan berpotensi mengurangi nyeri. Tidak hanya buahnya, kulit asam jawa juga berpotensi mengurangi peradangan dan rasa nyeri di tubuh. Pada penelitian yang dilakukan pada hewan uji, kedua manfaat ini ternyata terbukti. Namun tentu saja, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat asam jawa ini secara klinis. 3. Mampu mengontrol diabetes. Pada sebuah penelitian yang dilakukan pada hewan uji, asam jawa terbukti memiliki kemampuan anti-diabetes. Manfaat asam jawa ini didapatkan dari ekstrak bijinya yang mampu menurunkan kadar gula darah puasa pada hewan uji tersebut. 4. Mempercepat penyembuhan luka. Kulit dan daun asam jawa seringkali disebut dalam literatur yang membahas mengenai penyembuhan luka maupun abses atau nanah. Secara tradisional, manfaat asam jawa ini biasanya didapatkan dengan cara merebus atau menumbuknya menjadi bubuk untuk kemudian dioleskan ke luka. 5. Kaya antioksidan. Antioksidan berperan penting untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung. Kandungan antioksidan dalam asam jawa juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. 6. Juga bersifat antibakteri. Ekstrak asam jawa pun berpotensi membasmi berbagai bakteri yang bisa menyerang tubuh. 7. Menjaga kesehatan jantung. Menurut ahli, asam jawa dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan beberapa cara. Buah ini mengandung polifenol seperti flavonoid yang beberapa di antaranya dapat membantu mengatur kadar kolesterol. Cara membuat air asam jawa. Agar kandungan nutrisinya tidak banyak yang hilang atau tertutup oleh bahan-bahan lain, cara terbaik untuk mendapatkan manfaat asam jawa adalah dengan mengonsumsinya dalam keadaan mentah. Anda cukup mengupas kulit asam jawa dan membersihkan serabut-serabut yang menutupi buah asam tersebut, kemudian mengonsumsinya. Perlu diingat, terlalu banyak mengonsumsi asam jawa berisiko meningkatkan kadar gula darah dan bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Jadi, konsumsi secukupnya saja, ya. Jangan sampai usaha untuk mendapatkan manfaat asam jawa justru berbalik menimbulkan gangguan untuk kesehatan kita. Nah, itulah berbagai manfaat asam jawa yang berguna bagi kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan gudang manfaat ya.